Apa kabar Koi Lover? Jangan lupa bahagia. Hari ini kita mau berangkat event, ada kontes ikan koi. Kita mau berangkat ke Tulungagung dan kita kumpulkan dulu ikannya di markasnya Tim Semongko. Ini kita berada di markasnya Tim Semongko dan saya mau keluarkan ikannya dulu. Gak usah banyak-banyak karena saya cuma ada satu. Dan kemarin saya gak sempat keeping ikan karena lebaran, terus saya tinggal mudik juga. Ini baru bisa pulang kemarin, balik ke toko. Dan ini ada ikan satu yang tak bawa. Kita kumpulkan dulu di dalam. Ini ikannya jenis antik, kita bawa masuk dulu. Ya. Nah, ini kita sudah berada di dalam markasnya Tim Semongko. Ini ketuanya Pak Ijo dan teman-teman kita hari ini datang dari Banyuwangi. Ada si Sulis dan temannya siapa? Erwin. Erwin siapa, Lis? Wih, dolanan iki Pak Yon, Lis. Nah, yo, oke. Berarti kita dari Banyuwangi ada dua orang ya? Ada dua orang. Tim Semongko juga. Tim Semongko dari Banyuwangi. Oke, kita lihat ikannya dulu yang mau dikonteskan di sini. Loh, tuyul-tuyul tadi mana, Jo? Diapung. Oh, diapung. Tuyulnya diapung. Nah, itu diapung loh. Ikannya tuyul, ini kecil. Ini ada dua ekor Uciba, nggak kelihatan ya, bisa aja. Nggak kelihatan, Jo? Dibuka atau bisa aja, Jo? Buka nggak apa-apa. Oh, dibuka nggak apa-apa. Kita lihat dulu ikannya. Dibuka ya? Ya. Dibuka dulu. Yuk, kita lihat bareng-bareng. Di sini ada uciba, ukurannya berapa, Jo? 10 cm. Uciba semua? Iya, uciba semua. Uciba semua. Sudah dipoto tadi ya? Udah dipoto. Oh, enggak begitu kelihatan. Nanti fotonya aja. Nah, kelihatan. Wah, kok lek ketok payu ngono. Nanti kalau ada yang lihat pasti dibeli orang. Nah, terus apa-apa. Dikeluarkan dulu, ini mau dilepas? Ya, dilepas dulu ikannya. 10 cm. Uciba. Semoga juara ikannya. Amin. Terus lagi, berapa senti yang ini? 9 cm maksudnya 10 cm. Ya. Daftaran 10 cm berapa? 50.000. 50.000 daftarnya 50.000. Sabar dulu. We champion minggu sakale. Jago Gindrin. Nah, di sini ikannya semua mau dikonteskan. Ini sudah terkumpul berapa ekor tadi, Jo? Ini kurang lebih 55. 55 ekor. Ini ada 55 ekor, ini mulai jenis. Oh, semua ada ya? Semuanya ada. Mulai kecuali Susia Sagi. Kecuali Susia Sagi enggak ada. Ini kira-kira sudah ada yang pernah lomba belum? Sudah pernah. Ini dimatikan boleh? Oh, bisa. Bisa. Kita matikan dulu airnya. Yang ini ya? Ya. Airnya dimatikan, blower. Blowernya cuma satu. Iya, tak matikan juga. Nah, sekarang kelihatan ikannya. Ada utsuri. Wah, ini yang paling merah utsurinya. Kita ya. Juri dulu. Iya, kita juri dulu ya, Joy. Masuk, diterima. Kita juri dulu, Jo. Yang mana, Jo? Kira-kira, Jo. Yang paling bagus, Jo. Yang paling bagus menurut saya ya ikan saya lah yang pasti positif. Yang mana? Yang ini champion. Menurut saya pribadi. Champion juri kedua. Berarti di sini champion ya. Di sini. Ini Cago Gindrin yang ya. Paling bulky. Terus ini juga champion, ini best. Siro yang ini champion. Ya. Siro yang ini best. Ya. Ini juga champion kan sebenarnya enggak sama. Ini champion, ya toh. Jadi kita harapannya champion semua ya, Jo. Iya. Berharap itu jangan sampai juara.
lebih dari juara. Betul, naik panggung champion best masuk. Di sini ada Beko, Beko ini. Beko ada. Beko. Sironya? Sironya ini yang kecil. Yang kecil enggak ada. Ini paling kecil nih 10 cm. Paling kecil. Oh iya itu paling kecil 10 cm. Doicu. 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 Terus yang lain jenis kawari-kawari? Kawari-kawari. Ini maksudnya kawari atau itu ikut kawari? Ikut kawari. Kawari. Yang jenis ini namanya apa, Jo? Kiko. Kiko ya? Iya. Kiko maksudnya kawari. Kalau punya aku ini nanti maksudnya apa, Jo? Kalau ini agak kekuningan, warnanya agak putih. Ini dua versi, tapi ini banyak putihnya. Kalau kayak gini berarti kita ikutkan aja Hikari Moyo. Hikari Moyo? Iya, betul. Hikari Moyo nanti tarungnya dengan apa kalau yang ini? Kalau Hikari Moyo tarungnya dengan Hari Wake. Hari Wake. Iya. Jadi ini nanti dengan Hari Wake, sama apa lagi? Selain Hari Wake? Kujaku ikut enggak? Wake, enggak, Kujaku ikut sendiri. Oh, Kujaku sendiri? Hikari. Ini kelasnya nanti sampai apa? Ini nanti kelasnya sampai A, B, C, D, E. Oh, sampai E, berarti 5 ya. Kelas ya? Iya, 5 kelas. Kalau 5 kelas berarti Kujaku sendiri. Kujaku sendiri. Kalau untuk yang Hikari berpola, tarungnya dengan apa aja? Hikari yang berpola, tarungnya seperti Kiko, ya kan? Kiko. Terus Uchiba, itu juga pola. Hei, Uchiba kawari dul. Uchiba kawari. Uchiba kawari. Ada kelasnya sendiri. Uchiba ada kelasnya sendiri. Biasanya kan dia ikut, tapi kan ini ada kelasnya sendiri Uchiba. Untuk yang Hikari, maksudnya yang Hikari, Hikari Moyo. Kalau Hikari Moyo, ikutnya Hari Wake sama Kohaku Hikari. Oh ya, Hari Wake, Kohaku Hikari. Ya. Sama ini antik ya, ini ya? Ini ikan antik, ini bisa masuk kawari bisa, kalau menurut saya, terus diikutan Hikari Moyo juga bisa. Berarti yang Soa Hikari tadi ada nggak ya? Soa Hikari ada. Nih, Soa Hikari masuknya, Soa Hikari mana? Soa Hikari, ini Soa Hikari. Berarti Hikari masuknya? Hikari Utsuri Mono, ada kata sendiri. Nggak jadi satu dengan yang enggak, ini enggak, ya? Udah beda lagi. Hikari Utsuri Mono, berarti? Hikari Utsuri Mono itu kelasnya kan apa itu Soa Shiro Utsuri yang Hikari. Soa Shiro Utsuri yang Hikari, termasuk ya. Ini? Ini ikut nggak? Ah, termasuk itu ikut. Ini masuk Hikari Utsuri Mono. Hikari Utsuri Mono. Ya. Kalau Domasi? Ini Gedang Mas. Ikutnya, ya, kalau Gedang Mas ini ikutnya Kawari B. Kawari satu warna. Oh ini berarti masuk satu warna ya? Ya masuk satu warna. Satu warna. Ini namanya apa? Itu namanya banana. Banana. Ya. Serap kuning. Serap kuning plus gedang. Ini kalau nggak salah ini dulu hasil cetakan dari Blitar ya banana ya. Kurang lebih. Kalau dengar-dengar ini hasil dari Blitar itu menghasilkan banana serap apa ya kabuto. Apa ya? Wes ngene iki pokoke ya. Pokoke ngono kuwi. Oke, sekarang ini ikannya sudah terkumpul kisaran 55 ekor ya. Iya. 50 ekor mulai ukuran 10 cm sampai yang paling gede berapa ini? 45. 45. Terus acara kita hari ini kan masih hari Jumat pendaftaran ya. Iya. Acara kita nanti apa, Jo? Acara kita nanti sekarang ini masih sambil nunggu yang belum datang ya, Bang. Nah, kita proses dulu barangkali ada yang belum terkumpul ya sambil nunggu. Dan kita nunggu kerja secara pribadi yang ada di rumah sini. Oh nanti masih ada yang mau datang? Masih ada ikannya. Juga yang mau datang. Terus kita sudah sewa vet berapa? Sudah sewa vet satu. Satu vet untuk semua ya? Iya untuk semua. Satu vet. Tapi kan gini, untuk sewa vet kalau ini taruh sana pasti aku yakin terlalu padat. Karena cuma di sana kan itu apa itu nama blower ya. Ngomongin masalah blower kan pasti kecil. Gak mampu. Gak mampu. Jadi ini berangkatnya besok pagi. Ini ikannya dibawa besok pagi. Berarti ini nanti kita ke arena ya untuk proses pendaftaran pembayaran ya proses pendaftaran sama pembayarannya itu daftarnya ya kan? Online daftarnya online daftar online daftarnya kita nanti ke sana bayar ya ya terus ambil plastik ya ambil plastik kemudian besok pagi ngantongnya dari sini ya oh sudah packing dari sini kemungkinan packingnya dari sini nasional naik mobil udah jadi. Ya terus air yang di sana untuk apa, Jo? Ada sendiri nanti kebutuhan. Oh, ada sendiri. Tetap ada, betul. Buat mandi ya, Jo? Ya, buat betul. Mandi. Kita sewa. Hah? Kenyemplungnya, Pak Ijo. Nanti buat mandi, Pak Ijo. Jadi kalau ikan kita nanti ada yang champion, Pak Ijo masuk bak. Makanya bak yang di arena nggak dipakai untuk ikan. Kita besok pagi packing dari rumah, ikan langsung masuk arena. Ya, betul. Terus
bak yang berisi air di sana untuk mandi ya? Ya, diterima. Untuk mandi. Sewa bak berapa, Cok? 750. 750 untuk mandi. Oke, jadi kita ini persiapan dulu, nanti ya. Saya akan berangkat duluan mungkin ya. Oke, siap. Untuk teman-teman nanti nyusul nanti malam kita ketemu di arena. Oke. Oke, thank you. Oke, sama-sama. Sampai ketemu di arena. Oke. Semoga ikannya juara. Amin. Terima kasih. Kita sekarang sudah sampai di Tulungagung dan ini selamat datang peserta event Tulungagung Festival Koi Show 2021. Dan sekarang mari kita masuk, nanti di dalam ada teman-teman kayaknya. Terus kita cek fatnya juga, fat yang mau dipakai untuk ikannya tadi. Oke, yuk kita masuk sekarang. Nah ini kita sekarang masuk dan saya ketemu dengan Mas Tacik. Nah ini Mas Tacik. Mas Tacik itu sama jenengnya siapa sih Mas? Ngerti ku Tacik? Zainal Arifin. Coba kayak dulu Mas, amit gih. Nggak ngomong bengkerungu. Nah ini Mas Tacik, Zainal Arifin namanya. Facebooknya sama apa? Arif Tacik. Jualan kan kau itu? Iya. Jualan. Nah, asli Tulungagung. Iya. Panitia ya? Iya. Bagian apa? Pembagian fat. Nah, nanti saya tolong ditunjukkan fat saya yeah. yang mana atas nama yeah. Semongko BKC. Iya. Yeah. Oke, okay, makasih. Dan yeah. ini kita ketemu dengan sawo jenengmu. Sawo ya. Maang. Ini Maang. Dicrotise. Patuhi protokol. Ini pegaran ngecrot. Nah. Belendir. Nah ini di sini ada si Maang Muhammad Aang. Sapa jenengmu? Dawa rambut jenengmu. Makane wong e ra iso pergi. Heeh yo, jenenge dawa rambut. JP Koi Muhammad Aang Rofi. Yo, ya, Rofi Afan. Afan dawa to. Nah, ini bagian pembagian plastik kantong. Untuk teman-teman. Plastik show. Untuk teman-teman yang baru mengadakan kontes ikan koi, bingung cari plastik untuk packing di arena, hubungi si ini. ini Maang. Jadi Facebooknya apa? JP Koi Muhammad Aang Rofi Yavan. Dua tuh? Enggak lah, satu. JP Koi satu. Jadi Muhammad Aang Rofi Yavan. Nah ini yang memegang plastik untuk kontes ikan koi hampir di seluruh Indonesia. Wah, keren, Ra. Jadi untuk teman-teman yang baru mengadakan festival Koi Show, mungkin nanti plastiknya seperti ini, bisa memesan di Mas Aang ini. Oke, kita masuk dulu. Ini kita masuk ke arena dan kita cek fatnya semongko. Semongko. Tambahi BKC ngesore.
Oke, ini fat kita. Satu fat. Cik, total fatnya berapa, Cik? Total fatnya 80. 80 fat. Iya. Diameter 2 ya? Iya. Oke. Kita langsung masuk ke fat. Itu di sana ada boncel. Kita langsung tanya aja, bawa ikan berapa? Nah, di sini ada boncel, kita tanya-tanya ke boncel. Halo, Cel. Halo. Apa kabar, Cel? Baik, baik, baik. Kenal izin Bapak izin ya, Cel ya? Sama-sama. Ini bawa ikan berapa, Cel? Adalah 20 ekoran. 20 ekor. Ukurannya? 65 ada, 65 ada sampai ke 30 cm ada berapa ekor? 65 30 cm-nya ada? Ada. 1-2 ekor ada. Ini kira-kira mau ngejar juara apa ini, Cel? Partisipasi aja. Partisipasi. Ya. Ikan dari siapa sih? Ini dari CDKC. Jakarta. Apa? CDKC Jakarta. Jakarta ya? Ya CDKC. JT. JDKC. JD. KC. JDKC. Japan Direct Koi Center. Oh, Japan Direct Koi Center Jakarta ya? Jakarta. Jakarta. Ini ikannya di sini ada macam-macam. Ini ada Benny. Benny koi. Kin Majuba. Hi Ucuri. Hi Ucuri ada? Hi Ucuri. Oh, Hi Ucuri. Hi Ucuri. Yang sana Tanco Ujiba, Kinsoa, ada Hiucuri. Kita lihat sana ya. Iya. Nanu nih, iwak ya. Yang di sini Tanco Ujiba. Oh, ini Tanco Ujiba, Gindrin ya? Gindrin. Tanco Ujiba Gindrin, Kinsoa. Wah, mantap ini Kinsoa. Ini champion terus. Champion terus ini ya? Ini ukuran berapa aja? 45. 45. 45 champion terus ya, belum menakar lah ya. Dari kecil memang sih sering. Oh, dari kecil. Sering naik. Kira-kira usia berapa Cal? Berapa ya? Mungkin hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Terus ada lagi Siro. Siro. Siro Dotsu. Sama Hiucuri. Sama Hiucuri. Emang ini belum dilepas dua karena lagi ngetes air dulu. Dua dulu yang lepas. Sebagian-sebagian. Oh, jadi... Kalau udah aman baru saya lepas lagi. Tadi tes untuk tester dulu. Ya, yang ini. Kalau aman baru yang di kantong saya dilepas. Lepas gitu. Oke. Terus ini apa Cal ini Cal? Ini ya. Ini chiller. Nah, ini chiller ya. Iya. Chiller berarti satu fat satu mesin. Mesin. Ini sistemnya gimana aja? Ya, ini hanya untuk menyetabilkan suhu aja. Untuk stabilkan suhu. Iya. Air masuk? Masuk, keluar lagi sama. Melalui ini, iya. Kemudian balik lagi ke sana. Berarti ada filter ya dalam? Filter sih nggak ada, hanya ya pendingin ada. Oh, pendingin aja. Paling dikasih dakron kan di filter di sini di luar. Oh, gitu. Berarti iya. Ini keluarnya disaring dakron. Dakron. Oke, oke, oke. Oke, saya jalan-jalan dulu siap, lagi ya. Siap, oke, siap, makasih, Cal. Makasih, sama-sama. Yuk. Oke. Nah, ini suhunya diatur di 25 derajat Celcius. C. Celcius. Kameranya agak buram. Wah, kita harus upgrade kamera ini. Kita nunggu yang ngasih kamera. Kira-kira ada yang mau ngasih kamera enggak ya? Dan yang satunya ini masih di suhu 26 derajat Celcius. Jadi alat ini untuk pengatur suhu. Nah, ini kita sekarang bersama Pak Penyot. Nama apa Penyot jenengmu, Penyot? Pongah Joli. Pongah Joli, buka sini, enggak apa-apa, Penyot.
Ya, pongah joli. Pongah joli ki apa nyat? Ompong tengah. Ompong tengah. Ini ngangen nih. Ini ngangen nih. Oke, ini kita lihat ikannya si Pak Penyot. Di sini ada berapa ekor nyat? 5 ekor saja. 5 ekor saja. Jenisnya apa? Gosiki 2 ekor. Oh, gosiki 2 ekor. Mukasi, Ujiba Gindin sama Siro Gindin. Ini mau cari juara apa nyat? Alah, besinsa saja cukup, Mas. Besinsa saja cukup. Heeh, enggak usah muluk-muluk lah. 5 ekor ya. Iya. Ini atas nama Penyot sendiri atau? Oh, atas nama bosnya. Oh, atas nama bosnya. Kita masih kuli ya. Masih kuli ya. Heeh. Kuli tapi soge Penyot. Amin. Ini kalau katanya punya bosnya. Hmm. Nah, bosnya itu orang mana, Nyot? Orang Jogja. Orang Jogja, berarti ikan ini dari Jogja. Dari Jogja, saya ambil langsung tak bawa ke sini. Langsung ke sini. Iya. Wah, gosik ini mantap, mantap. Oke, Nyot, makasih Nyot. Nanti kita mau jalan-jalan dulu, Nyot. Sama-sama, Mas Wahana. Ini adalah handling dari panitia. Jadi handling panitia itu handling yang bertugas untuk menerima ikan dan bertanggung jawab kepada ikan koi peserta. Jadi setiap ada ikan datang, itu handling panitia membantu membawa masuk ikan sampai di vet. Nah, nanti yang memasukkan ikannya ke vet adalah pemilik ikan itu sendiri.